Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah tempat wisata yang juga dikenal sebagai tempat pesugihan. Tempat ini bernama Gunung Serandil. Seperti apa kisahnya Gunung Serandil dikenal menjadi salah satu tempat pesugihan? Simak video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Gunung Serandil adalah sebuah lokasi yang terletak di Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi Gunung Serandil sebenarnya masih di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikelola oleh Densibang atau Detasemen Seni dan Bangunan. Untuk pemeliharaannya dilakukan secara pribadi-pribadi oleh masyarakat setempat. Gunung Serandil ini sekarang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Objek wisata Gunung Serandil sebenarnya adalah sebuah bukit kecil yang dipenuhi pepohonan. Di sebelah selatannya ada Pantai Serandil. Di dalam area Gunung Serandil ini ada beberapa petilasan yang sering dikunjungi oleh peziarah. Gunung Serandil berjarak sekitar 30 km arah timur kota Cilacap. Gunung ini setiap hari dikunjungi peziarah, baik yang berasal dari Cilacap maupun daerah lain seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, maupun Kalimantan. Lantas bagaimana asal-usul Gunung Serandil di Cilacap hingga bisa menjadi lokasi pertapaan? Asal-usul Gunung Serandil tidak bisa dilepaskan dari mitos tokoh ksatria bernama Bima. Konon, Gunung Serandil merupakan pecahan dari Gunung Semeru yang ditendang Bima akibat marah mendengar ejekan dari Ki Drona. Pecahan Gunung Semeru yang ditendang Bima itu pun terlempar hingga ke pinggir pantai selatan dan membentuk sejumlah gunung kecil, salah satunya adalah Gunung Serandil. Konon nama Serandil berasal dari kata Seranane Adil dalam bahasa Jawa yang berarti syaratnya harus adil. Mitos yang dipercaya masyarakat sekitar, dahulu ada seorang sesepuh yang suka bersemedi di atas bukit Gunung Serandil. Orang-orang memanggil sesepuh itu sebagai Ki Ismoyo Jati. Salah satu ajaran Ki Ismoyo Jati adalah, siapa yang ingin hajatnya terkabul bisa menggelar lelaku atau bertapa di Gunung Serandil. Namun, syaratnya dia haruslah berbuat adil. Berawal dari kisah itulah, orang-orang akhirnya menyebut tempat itu sebagai Gunung Serandil. Namun ada juga versi lain yang menyebut Serandil berasal dari kata sarana dan adil. Yang dimaksudkan adalah tempat untuk meminta keadilan. Banyak orang dari berbagai daerah yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupannya, akhirnya datang ke Serandil dengan membawa berbagai masalah untuk mencari jalan keluar. Ada yang datang untuk menenangkan jiwa, meminta jodoh, hingga meminta diberikan kekayaan. Gunung Serandil menyimpan banyak sejarah terkait petilasan yang sering dikunjungi pada zaman kerajaan dahulu. Menurutnya, di Gunung Serandil terdapat beberapa petilasan para leluhur, di antaranya yaitu Gusti Agung Syekh Sultan Muridin, Sukmo Sejati, Dewi Tunjung Sekarsari,
Eyang Semar atau Kaki Tunggul Sabdo Jati Amung Rogo. Eyang Maling Aguno, Curagan Dampu Awang. Dul Wirastu, Eyang Langlang Buana, Eyang Mayangkoro atau Hanoman. Itulah 9 petilasan yang terdapat di Gunung Serandil, yang sering dikunjungi peziarah untuk mendapat berkah dari tempat tersebut. Dari 9 petilasan tersebut, yang hingga saat ini masih digaungkan adalah petilasan Kaki Semar. Sebagian masyarakat meyakini keberadaan Semar sebagai leluhur di Tanah Jawa. Eyang Semar sering disimbolkan sebagai Kawula Ajiwa Batara, atau rakyat yang berjiwa dewa. Di Gunung Serandil Cilacap juga terdapat petilasan Eyang Langlang Buana, atau Eyang Jagaraksa. Konon ia merupakan pengawal Prabu Siliwangi, pengembara asal Kerajaan Bugis Makassar. Kebanyakan peziarah berkunjung pada malam Selasa Kliwon, maupun Jumat Kliwon pada bulan Suro, mereka datang untuk berziarah, namun tidak sedikit pula yang melakukan ritual, termasuk pesugihan. Buat warga Cilacap, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya Gunung Serandil, identik dengan objek wisata religi berbaur mistis, dan konon juga tempat pesugihan. Melakukan ritual, berharap berkah dari pasarean atau makam yang dikeramatkan, tak sedikit yang menjadikan tempat pesugihan. Gunung Serandil memang dipercaya sebagai salah satu tempat untuk melakukan ritual pesugihan yang cukup populer. Gunung Serandil merupakan bukit karang kecil yang dikelilingi pepohonan. Di area gunung tersebut terdapat beberapa petilasan atau makam yang menjadi tujuan para peziarah. Sesajen, kemenyan, rupa-rupa bunga, dan dupa merupakan hal yang lumrah ditemukan di setiap petilasan yang ada di Gunung Serandil. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, terkadang ada yang sampai menginap beberapa hari di gunung ini. Ada juga yang datang lebih dari satu kali karena meyakini apa yang mereka inginkan akan terkabul. Bermacam motif mereka yang datang, dari yang berharap kekayaan, kelancaran usaha, dagangannya laris, ingin jabatan, karir, jodoh, dan lain sebagainya. Meskipun Gunung Serandil dikenal sebagai tempat pesugihan, namun tidak ada satupun tempat atau petilasan di Gunung Serandil yang digunakan khusus untuk mencari pesugihan. Jadi sebenarnya urusan klinik atau pesugihan tergantung dari niat dan tujuan masing-masing para peziarah yang datang. Orang-orang yang datang ke Gunung Serandil dengan tujuan untuk mencari pesugihan, biasanya akan melakukan ritual mengitari Gunung Serandil pada tengah malam, antara jam 12 sampai jam 3, sambil terus berdoa memohon apa yang diinginkan. Ritual mengelilingi Gunung Serandil dilakukan dengan berjalan kaki berlawanan arah jarum jam. Hal ini dimaksudkan agar dapat berpapasan dengan para pangreh gaib Gunung Serandil. Konon jika dapat berpapasa dengan penghuni gaib Gunung Serandil, maka yang diinginkan akan terkabul. Banyaknya putaran mengitari Gunung Serandil berjumlah ganjil. Untuk melengkapi prosesi ritual, biasanya para peziarah membawa kembang telon, kemenyan madu, minyak dan ubu rampe lainnya, sesuai yang disyaratkan juru kunci. Demikian sedikit informasi tentang mitos pesugihan Gunung Serandil. Percaya atau tidak percaya, semua rezeki dan takdir manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari segala perbuatan musyrik dan menyesatkan.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.